cintaku tanpa sabutmu bagai panas tanpa hujan. Jiwaku berbisik lirih, ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang, karena telah terbiasa. Simpan mawar yang ku beri, mungkin wanginya mengilhami. Sudikah dirimu untuk kenali aku dulu, sebab aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang, karena telah terbiasa. Cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang, karena telah terbiasa. Banyak banget ya. Iya. Banyak. Kayaknya nggak cukup diungkapin selama berapa menit. Kayaknya perlu dua season. Iya. Mungkin kalau misalnya ngomongin pengalaman secara teknikal dan secara as a performer gitu ya, udah banyak banget ya. Pasti kurang lebih kita sama. Vokal lah, mulai dari
walaupun saya sebesar ini ngedance lah, semacam-semacam seperti itu dan pengalaman mistis. Pengalaman mistis juga ya. Ada. Ada. Temen-temennya baru-baru, makin nambah. Kadang bahasanya campur-campur kalau lagi. Iya. Dari berbagai daerah. Nah. Satu alasan. Kayaknya kadang bahasa Balinya masih kental banget kan dia. Jadi kalau ngobrol sama dia kadang T-nya suka nyolot gitu. Jadi sebelum saya masuk Nes Academy itu saya punya band. Nah, di sini band-nya itu berlima. Namanya Stereotitude. Terus di sini itu teman-teman saya dulu ketemunya itu dari zaman SMA ya sampai sekarang masih jadi sempat terhambat juga sama beberapa kegiatan anggota-anggotanya yang ada kuliah, ada yang lagi istilahnya meniti karir gitu ya, sempat ke pending juga, dan sekarang saya juga kemarin sempat 3 bulan di karantina di Nes Academy. Terus selain itu juga saya punya vokal grup. Vokal grup ini terbentuk itu sekitar 2010 ya, namanya Geeks. Dan Geeks ini kita berkembang juga, Geeks ini berempat, kita berkembang juga jadi Grey, ada itu bersembilan. Nah, di sini itu kita bawain lagu-lagu medley, terus kita bawain lagu-lagu, kadang lagu-lagu daerah juga gitu. Jadi kita satu tempat sanggar vokal juga namanya Bina Seni Vokal. Jadi semuanya enjoy karena pada dasarnya saya suka dunia musik kayak gini kan. Masing-masing juga punya plus minusnya kayak band. Band itu ya di sini kan main musik. Saya selain nyanyi juga saya di sini main piano juga atau main flute juga, band gitu, lebih apa ya istilahnya, lebih menonjolkan diri saya gitu. Ini adalah tanda lahir saya. Tanda lahir saya yang berbulu, dan mungkin teman-teman waktu kemarin nonton Nes Academy mungkin banyak pertanyaan tentang ini ya. Itu apa sih? Freddy kok pakai 2 jam di kiri dan kanan? Jadi ini tanda lahir ini sebenarnya ada cerita ya. Jadi waktu mama saya lagi hamil gede, hamil saya, papa saya dulu kan suka berburu gitu, kayak ke hutan berburu apa gitu. Dan waktu mama saya hamil gede, papa saya sebenarnya udah dilarang, jangan berburu, gak bagus kalau misalnya istri lagi hamil, suaminya berburu. Tapi papa saya mungkin waktu itu susah diomongin kali ya, terus dia tetap aja berburu di Lombok. Dan di Lombok itu ada namanya pitu. Pitu itu kayak semacam lutung gitu lah, kayak kera tapi hitam, kayak monyet tapi hitam gede gitu. Dan setelah anaknya keluar ada hitam ini, kayaknya ini kutukan dari si pitu itu.